sama Sunan Giri, makanya namanya Giri Hills. Oh. Ada yang tahu nggak siapa coba Sunan Giri itu? Aku tahu. Salah satu Sunan Wali Songo, ya kan? Betul. Aku juga tahu loh, Wit. Orang anak sentakan. Ngomong gue orang ngomong barang. Orang tetap kromo nih, pangan duncalon-calon. Ngobrolnya boleh nggak roaming? Aku kagak ngerti. Ya pokoknya intinya lah yang ngajak kita berantem. Sawo bosok. Gue sawo kepidak. Cuat. Udah. Blenyek. Apa sih? Cuat itu buah yang paling hitam. Tuh. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana Bob dapetnya? Alhamdulillah Bu, dapet. Loh, kok isinya cuma kol, pare, sama kentang doang? Somainya mana? Somainya mah udah habis Bibu, adanya tinggal itu. Ini mah sama aja bohong, ngapain juga beli somai kalau gak ada somainya? Ih gimana sih Baba? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sepi, Pak Haji. Sepi. Tadi sih ada si Jono. Cuman kayaknya dia ngambek. Gua tanyain soal Deden. Jon, tolongin dah lu damain jangan sampai dia berantem ya. Udah pada tua, enggak pakai bocah. Iya, Pak Haji. Sebenarnya juga saya capek ngeliatnya teh. Ya udah, lu damain aja. Suruh bikin surat perjanjian. Iya, Pak Haji. Saya tanya Mas Jono dulu ya. Iya. Gue bikin kopi ya. Iya. Halo, ada apa? Halo, Mas John. Pulang dulu sebentar. Saya mau ngomong, penting. Alah, ngomong apa? Pulang dulu sebentar. Sekarang, penting ini mah. Jono, Joni, Deden. Taden, coba dibaca. Perjanjian damai. Dengan ini saya, Jono dan Joni berjanji tidak akan menyuruh-nyuruh Deden tanpa alasan. Deden hanya bertugas beres-beres rumah. Sampai... Ari, apa Kang? Utangnya. Sampai utangnya lunas. Gimana, puas? Oke Kang, puas. Sip, ayo tanda tangan. Udah, saya tanda tangan.
Sah ya. Ada apa nih, cuy? Sini, Mas. Ini saya lagi bikin surat perjanjian untuk perdamaian kita bertiga. Buat apaan? Biar kita gak ribut lagi, tuh, Mas. Biar berdamai. Ribut wae kayak anak kecil. Tuh sini, duduk. Nah, ini isinya adalah surat perjanjian. Jadi Mas Jono gak boleh nyuruh-nyuruh Deden seenaknya lagi, Mas. Iya, Mas. Naro sama ngambil laundryan itu kerjaan bareng-bareng. Gantian, atuh. Iya, Mas. Jadi tugas Deden itu cuman beres-beres rumah. Gitu. Udah sini. Gitu aja repot. Sekarang apa lagi? Nah, perjanjiannya udah ditandatangan, Mas. Di belakang, baju kotor udah numpuk. Sekarang kita mulai giliran ya, Mas. Sekarang giliran siapa? Kamu. Sana kita naik tanggul, terus habis itu kita naik ojek. Nah, habis itu kamu bisa deh lihat nomor lapindonya. Mau naik ojek lagi? Masih jauh dong ya? Ya, begitulah. Ya kalau gitu ngapain kita parkir di sini? Bawa aja mobilnya sampai sono. Nah, lu mau? Mobil saudaranya Sekar kejebak lumpur. Iya, nggak bisa, Aul. Kan di sana itu nanti ada tanggul. Masa mau bilang lompatin tanggul? Ya udahlah. Udah malah ninggal. Makasih ya Mas Pur. Ayo, ayo, pelan, pelan. Ojek, Mbak. Iya, Pak. Ketemu Mbak Bejo. Mbak Bejo siapa sih, Kak? Mbaknya Sekar. Pokoknya yuk naik ojek sih. Nanti kalian tahu Mbak Bejo aku siapa. Ayo jalan-jalan ke sana kan? Ayo, ayo. Ayo, Pak. Paul naik ya, Pak. Ayo, Pak. Sik. Jam 8. Hei, tukang ojek. Kamu kan naik ojek. Sama tukang ojek juga? Iya, Pak. Saya tukang ojek pengkolan. Tapi saya beda. Jeepnya ambil di Mbak Bejo. Waduh. Jeepnya dari Mbak Bejo. Saya yang bawa motornya boleh nggak, Pak? Boleh, boleh, boleh.